And then Ronaldo! Oh! La Liga resmi mengajukan komplain ke UEFA. Otoritas Liga Spanyol itu protes terkait kemampuan Paris Saint-Germain mempertahankan Kylian Mbappe. Mbappe memutuskan batal pindah ke Real Madrid pada musim depan. Bintang Prancis itu memilih bertahan di PSG dan menekan kontrak baru berdurasi 3 tahun. PSG diklaim menawarkan kontrak fantastis sebesar 300 juta euro, 4,64 triliun rupiah, dan gaji bersih 100 juta euro, 1,54 triliun rupiah, per tahun kepada Mbappe. Klub asal Paris itu juga membuka kesempatan buat Mbappe bersuara pada kebijakan direktur olahraga, serta memiliki kewenangan terkait jual-beli pemain. Kontrak, gila, Paris Saint-Germain kepada Kylian Mbappe dikritik keras La Liga. Mereka menganggap apa yang dilakukan PSG membahayakan stabilitas sepak bola, serta mengancam integritas olahraga. La Liga menuding PSG menjalankan praktek klub kepemilikan negara, lantaran mampu memberi Mbappe kontrak dan gaji fantastis di tengah keuangan klub yang terus defisit. Hal ini dinilai melanggar aturan UEFA. La Liga lantas membawa masalah ini dengan mengajukan komplain kepada UEFA, Minggu, 22 Mei 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. La Liga juga mengirimkan keluhan mereka soal PSG kepada otoritas administrasi dan fiskal Prancis dan Uni Eropa. Sangat memalukan bahwa klub seperti PSG, yang musim lalu melaporkan kerugian lebih dari 220 juta euro setelah mengumpulkan kerugian lebih dari 700 juta euro pada musim sebelumnya, sambil melaporkan pendapatan sponsor dengan penilaian yang meragukan. Dengan biaya skuad sekitar 650 juta untuk musim ini, dapat menutup kesepakatan seperti itu, begitu isi pernyataan resmi La Liga. Sementara itu, klub-klub yang mampu mendatangkan pemain tanpa mempermasalahkan tagihan gaji justru tidak bisa mengontraknya. La Liga akan mengajukan komplain menghadapi PSG ke UEFA, otoritas administrasi dan fiskal Prancis serta Uni Eropa demi terus mempertahankan ekosistem ekonomi sepak bola Eropa, sambungnya. PSG mengasumsikan investasi yang tidak mungkin, mengingat mereka memiliki tagihan upah yang tidak dapat diterima dan kerugian finansial yang besar di musim-musim sebelumnya. Ini melanggar aturan kontrol ekonomi UEFA dan Prancis saat ini. Perilaku ini menunjukkan sekali lagi bahwa klub kepemilikan negara tidak menghormati dan mengabaikan aturan sektor yang sama pentingnya dengan sepak bola. Aturan-aturan ini adalah kunci untuk melindungi dan mempertahankan ratusan ribu pekerjaan. Perilaku seperti ini yang dipimpin oleh Al Khelaifi, Presiden PSG, dan anggota Komite Eksekutif UEFA dan Presiden ECA. Membahayakan sepak bola Eropa di level yang sama dengan European Super League, La Liga mengungkapkan. Itulah isi surat gugatan dari La Liga.